Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wartari Justin dan Bang Kobri. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat teman-teman. Jadi pagi hari ini kita melihat pembibitan. Ini pembibitan apa bang? Cabai rawit teman-teman. Jadi mungkin teman-teman masih ingat pembibitan ini dibikin sama Bang Kobri sendiri pas saya lagi ada kegiatan di desa teman-teman. Nah jadi pembibitan ini mau kita kasih pagar hari ini bang ya? Ya kita kasih pagar langsung. Atapnya kita angkat sedikit dah. Iya, kalau kemarin kan atap pelindung dia itu langsung melepeh di tanah teman-teman. Sekarang mau kita angkat sedikit. Begitulah cara kita melakukan membuat tempat pembibitan teman-teman. Nah jadi teman-teman ikutin dulu video ini. Semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, bantu subscribe dulu supaya kami di sini lebih semangat lagi. Oke kalau gitu kita lanjut teman-teman untuk pemasangan waringnya. Belum ada kelihatan cabang. Iya, tapi kalau di dalamnya lah pecah. Coba aja ya, dia mau yang gitu. Tidak sampai. Oh, ketamu. Sampai. Tidak sampai. Tidak sampai. Tidak sampai. No. Sampai. Belum ada kenyang. Sampai. Nah sekarang kita kasih tulang di bagian atas teman-teman untuk kita kasih lagi penutup
dari daun ini, daun sawit itu, teman-teman, biar nggak terlalu terpapar matahari. Lihat tuh, kalau kayak gini kan bibit itu belum siap, teman-teman, kalau langsung terkena matahari langsung banyak. Baru pecah itu? Iya. Baru sama. Tidak usah langsung jelas, tidak usah. Itu ya, melintang itu mujur mujuran. Alat sejuk bawah. Nah, teman-teman, lihat tuh. Di bawahnya udah teduh banget. Di atasnya kita kasih atap pakai daun kelapa sawit. Nanti nyiramnya kita nyiram di atas atapnya, basah juga. Iya, kayak kena tetesan hujan. Lihat nih, tebal, teman-teman. Lumayan tebal. Nanti bertahap kita akan kurangi sedikit-sedikit kalau bibitnya itu sudah mulai tumbuh ya, weh. Kali ini kita bibit ya, tidak bibit sekali belum di tengah hujan, teman, basah kita siram. Iya, parah tuh, teman, kemarau saat ini itu. Asap apa itu, bang? Asap apa? Seng. Penglihatan aku tadi asap itu, teman, putih di tengah lahan sawit itu. Tidak ada lagi. Taunya seng WC kita. Udah. Mungkin udah hampir 3 bulan kemarau, bang, ya? Iya, masih 3 bulan ini. Iya, 3 bulanan, teman-teman. Yang sama sekali nggak ada hujan. Bulan ini kita tanam sama sawi ini. Iya, ini tempat lahan sawi kita, teman-teman. Ini sore kemarin nggak kita ambil kamarnya. Kita mencangkul di sini. Karena ya kerjaannya gini-gini aja, teman-teman. Jadi kalau semangka, alhamdulillah selesai. Tapi biar kita batasin sama kayu lah. Di bagian sini semangka kita tuh nanti berjajar lah, kita bikin serapi mungkin, teman-teman, biar teman-teman yang nonton enak, kita yang berkebun di sini juga enak ya, ya. Ya, supaya lahan semangka ini sampai selesai kita cangkul, kita belum juga siap tanam ya. Kita menahapkan ke tanaman kita yang lain juga, tapi di samping itu juga kita memperbaiki kandang. Iya, jujur kita di sini tuh, teman-teman, harus pintar-pintar memanfaatkan lahan yang ada, karena kita nggak punya banyak lahan, teman-teman, cuma punya lahan ini, jadi harus kita atur semaksimal mungkin, jangan ada yang kosong, jangan ada yang nggak kepake. Selagi lahan itu masih bisa dipakai, pasti kita olah, teman-teman, meskipun banyak gambut, banyak akar-akar, karena
lokasi ini kan teman-teman tahu sendiri lokasinya lokasi rawa. Tinggal video tanah rawa tanah kebanyak banget. Ini tanahnya cuma 70%. Nggak nyampe mungkin. Sisanya agak. Tapi aku yakin nih, ini kalau cabai merah besar. Iya. Saya pernah melihat di YouTube itu di siring jalan apa? Bulutan itu berair. Rawa, Bang. Rawa. Cabainya subur. Jadi tadi kita udah bikin pembatas, teman, antara lokasi kebun semangka kita sama kebun-kebun yang lain, dan termasuk di sini sama kebun apa? Kau sawi ya, Pak ya? Ya. Dan debunya. Debu enggak beracun ini. Mungkin batu pilek dengan debu itu. Apalagi kalau pulang ke desa sekarang itu, kita harus nyalain lampu sen terus. Gak kelihatan lagi sama jalan. Takutnya ditabrak mobil-mobil besar juga. Bagaimana mobil kalau kita? Kita cakap. Lihat tuh kau beli mobil aku. Ngantar-ngantar kau apa nak ke desa? Masuk sudah berbadi. Ada beli mobil dengan aku beli lahan. Di lahan. Aku cuman pada tuh lahan ada mobil ada. Mobil itu yang kesekian kalinya. Kecil baik dia ngulut lagi. Ya sumpun lah kali. Masawi kita kalau betul main.
kita istirahat dulu teman-teman. Panas. Tadi pagi mulai banyak ini, banyak kayak embun itu teman-teman. Biasalah kalau musim kemarau kan banyak asap. Kalau iya banyak asap. Kalau bahasa Malaysianya, kalau saya lihat di film Upin Ipin itu banyak jerebu katanya. Udah mulai banyak. Jadi cuaca itu udah mulai gak sehat lagi teman-teman, banyak asap. Kalau di desa kita harus pakai masker. Udah banyak yang pakai masker sekarang. Bukan kena covid lagi karena kena asap. Nah, di desa banyak asap, di jalan banyak debu. Tam subur peda ya bangke itu. Entah. Selama lahan rawa ini terbuka, sekalipun belum banjir ya. Iya. Jangan kayak mau banjir, hujan aja ada beberapa kali. Hujan kemarau teman-teman, bukan hujan hujan di musim penghujan. Mudah-mudahanlah di waktu banjir lahan kita nggak terendam lagi. Iya. Kalau semoga ini nggak terendam ini, insya Allah subur. Hmm. Bibit kita siap tanam, tapi lahannya masih kepanasan. Lihat nih, jahe. Bibit jahe, bibit lengkuas. Lengkuas nggak ada. Kunyit. Tunasnya teman-teman udah putih-putih. Harusnya yang lagi kayak gini bisa ya. Langsung ditanam bang. Tapi ramen kunyit ada. Ada nyerah. Ya kalau betul kali. Iya. Tapi sayang banget teman-teman, lahan kita belum siap ditanam. Kita kira musim kemarau ini mau ini mau kunyit berakhir. Iya. Rusak deh kak. Sebulan lagi. Tapi pak terlalu panjang. Sebulan lagi rusak nggak? Ini jahe merah. Aku kira ini. Aku perkirakan kemarau ini tidak lama. Sebulanan lagi. Ya. Mudah-mudahan lah lahan kita siap. Hari hujan. Iya. Ya biar. Jadi sekarang udah siang teman-teman, kita istirahat siang dulu. Nanti habis selesai istirahat siang, selesai makan siang, baru kita lanjut lagi. Lah Boci ini kenapa bang mukanya bang? Berantem Boci ini bang? Berantem, luka. Nah Boci, luka semua muka kau. Di mana kau berantem? Diam. Nah, luka. Ini juga nah berdarah nah. Ah, Boci, Boci. Berantem di mana, Boci? Mana obatnya? Berantem sama siapa? Boci ini, teman-teman, dijajah terus dia ini sama anjing liar. Anjing liar aku yakin kalau sama Kelly apa? Kedengeran kita, Pak. Kelly dari tadi pagi di sini terus iya, di pinggir matanya luka semua, di siku juga luka bekas gigitan. Woi, yang obat apa itu bang? Yang hanya lalat ini. Kasih oli bekas. Ya, ini lalat kalau enggak no. Udah luka semua, dikasih oli bekas teman-teman. Diam, obat ah. Peri ya? Diam masih diam. Diam. Tapi mata mendingan. Jadi tak masuk. Tidak kena. Aku jadi pegang Boci teman-teman, nanti kita cuci tangan lah. Apa kau ini? Coba lihat masih ada luka nggak tuh lain? Anak berantem tu. Badan kecil mau berantem terus. Malam tadi ini ikut aku bawuru ini malam. Buru kalung.
Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita masuk hutan untuk ngambil ini. Ngambil untuk tiang pagar kita, teman-teman. Yang mana akar yang kena aku tadi, Bang? Yang ini, Bang. Akar yang ini tadi. Ini loh, teman-teman. Lengan aku kena akar. Akar yang kayaknya ada racunnya, teman-teman. Soalnya langsung kayak melepuh gitu, langsung lecet. Ini akar ini. Ini ya, Boy. Ini udah dipotong sama kompi. Langsung melepuh, teman-teman. Nih. Dua kurisan nih. Panas rasanya. Namanya akar speed kijang. Akar speed kijang. Ya, itu jadi hitam, itu jadi hangus. Hangus kan? Ya, sekarang aja udah perih banget. Digores sama akar itu. Ya, itu ada mitosnya. Ya, Pak. Kalau orang punya istri itu, aku bilang sama akar, kau obatin itu luka aku perih ini. Kalau itu aku kasih tahu sama istriku. Kalau ini kalau belum punya istri, kaduku sama Siti lah. Sama Siti. Masih ada di situ. Oke lah, kita ambil lagi, teman-teman. Udah lumayan banyak kita dapat untuk tiang pagar. Him. Apa, Ci? Ya? Apa, Bo, Ci? Masih sakit luka kau? Masih sakit luka? Masih sakit enggak lukanya? Udah kekumpul, teman-teman. Cukuplah untuk yang pagar kita itu. Kalau nggak cukup nanti kita tambah lagi, teman-teman. Yang penting jangan ada yang bersisa lah. Kayu yang di sana. Nambahnya ini. Iya. Tambah-tambahan nih, Bu, ya. Nah, sekarang kita mau kasih lihat ini, teman-teman. Bunga durian kita itu yang jadi kegiatan rutin kita setiap malamnya, setiap sorenya, teman-teman. Yang selalu mengisi aktivitas kita, nggak tahu di hadapan kamera, di belakang kamera, kita selalu jagain bunga durian sekarang itu yang lagi masa kembang-kembangnya, teman-teman, banyak banget, hampir setiap batangnya ada bunganya, teman-teman. Lihat nih, kalau jatuhannya sekarang banyak banget, teman-teman. Iya, jatuhan gara-gara kemarau, iya jatuhan gara-gara ini kalong, teman-teman. Yang jadi hama paling besar ini kalong sekarang itu di malam hari. Kalau monyet singkuk itu, teman-teman, enggak, kita bisa
awasi terus. Yang ini belum waktunya jatuh kemarin. Iya. Ya, nah, ada yang masih bulat. Begini, nah. Nah, yang kayak gini. Ini. Ya. Nah, yang kayak gini kan? Iya. Belum waktunya jatuh. Tapi kalau modelan dia kayak gini, ya, itu ini waktu. Emang waktunya jatuh. Kalau malam itu pintar juga kalau itu. Kalau di senter itu langsung lari. Iya, nggak mau ditembak dia. Iya, nggak bisa. Tubuhnya langsung lari, kita dapat sinar terang itu. Padahal kita udah siapin ini, senapan angin loh teman-teman untuk kalung. Ya. Banyak banget loh teman-teman, lihat ini. Padat bunga durian semua tuh. Ini belum seberapa kembangnya ini. Iya, belum full kembangnya bang. Ini hampir setiap batang teman-teman, alhamdulillah kalau bunganya ada semua. Tapi nggak tahu menjadi apa enggaknya itu tergantung rezeki lah teman-teman. Kita lihat kembangnya. Nah, ini lah waktunya jatuh yang ini. Ini bisa dimasak sebenarnya bunga durian. Iya, kita nunggu kembangnya yang fullnya nanti. Iya. Ini ada mana sih? Oh, udah kering bang, udah siang. Oh, kering. Disobek, langsung disobek burung. Iya, udah siang. Nah, yuk setel. Drum. Setel drone. Setel setangnya teman-teman, kita kasih lihat ke teman-teman semuanya tuh. Bunga duriannya paling mantul. Kelihatan enggak? Nih. Lihatkan bawahnya. Nih yang bawahnya. Wah. Full. Bawa lagi. Bunga durian semua. Itu juga tuh. Ah, patah enggak tahan ya. Kayaknya rekat semua itu. Patah, dijadi patah. terus. Awas-awas Nah, gimana tuh? Kelihatan kan teman-teman bunga duriannya? Alhamdulillah. Meskipun gambarnya yang kelihatan nggak terlalu bagus teman-teman karena kita dari jarak jauh dari bawah, tapi setidaknya teman-teman bisa ngelihat kondisi bunga durian itu kalau yang masih di bagian atas teman-teman. Jadi mohon doanya semoga durian kita ini bisa menjadi ya Pak ya, biar kita juga bisa mendapatkan rezeki, kita bisa berbagi sama orang-orang. Dan kalau misalnya durian ini menjadi, kalau untuk teman-teman yang mau berkunjung ke sini, dengan senang hati kami menerima teman-teman. Boleh kasih kabar lewat Instagram saya, silahkan @wartadejustin teman-teman, silahkan, atau link ada di deskripsi juga untuk link Instagram saya. Nah jadi sekarang itu sudah siang ya Pak ya, sudah menjelang sore teman-teman, dan kita mau lanjut lagi beraktivitas. Apa kita mau beristirahat dulu sebentar ya Pak ya. Dan untuk aktivitas kita di hadapan kamera kami rasa sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya. Jika teman-teman suka dengan channel ini, silahkan pencet tombol subscribe teman-teman. Baiklah kalau begitu kami tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.